sampaikan, tim opsional Polres Goa bekerjasama dengan tim opsional dari Polres Parepare telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian pemberatan yang terjadi di Kabupaten Goa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 pukul 13.00. TKP itu Jalan Jatia, Dusun Tabanganga, Desa Julukanaya, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Jadi identitas pelaku berinisial MF alias Adel, 26 tahun, sebagai supir Jalan Lahade, Soreang, Kota Makassar. Jadi yang bersangkutan beralamat di Kota Makassar. Jadi bersangkutan bisa bekerja di rumah korban karena ayah, ibu angkat daripada korban ini, pelaku ini, mengenal istri daripada korban. Kemudian dipekerjakan untuk membantu menjual pakaian atau dia membuka butik di rumahnya. Dan pada saat itu, jadi selain sebagai membantu korban untuk menjual pakaian, dia juga digunakan untuk menjadi supir di rumah tersebut. Jadi kemudian pelaku melihat kesempatan, ada niat-niatnya sudah ada dan ada kesempatan, kemudian menggasak barang-barang korban dengan cara merusak pintu, ada tiga pintu, tapi dia pertama merusak adalah pintu bagian belakang rumah korban dengan cara mencungkil menggunakan linggis yang seperti kita lihat sama-sama. Kemudian menggasak seluruh barang bukti yang ada dalam rumah dan dinaikkan ke mobil korban. Selanjutnya menuju Makassar, termasuk barang bukti yang sudah diamankan di sini kita lihat sendiri ada uang. Jadi total sebenarnya kerugian adalah 500 juta. 500 juta di mana uang tersebut sebagian adalah uang untuk pembangunan masjid yang disimpan oleh korban. Kemungkinan besar korban adalah bendahara di suatu masjid, orang di tempat masjid itu, dan dia mengumpulkan uang itu. Uang itulah termasuk dicuri oleh pelaku. Setelah dia menuju Makassar, dia menjual sebagian emas yang sudah dia kuasai, yang diambil dari korban, seharga 12 juta. Selanjutnya melarikan diri ke wilayah Parepare, karena di sana yang bersangkutan tinggal, karena untuk menyelamatkan itu atau untuk menghindari kejaran petugas, yang bersangkutan lari ke Sulawesi Barat. Jadi atas laporan tersebut, unit opsional Polres Goa yang gabungan dari Polsek Soba Opu dan Palangga menuju Parepare dan berkoordinasi dengan pihak opsional Parepare selanjutnya mengejar pelaku ke rumah tempat dia bersembunyi. Tapi pada saat itu yang pelaku tidak ada berada di tempat dan sudah meninggalkan lokasi menuju Polewali Mandar di sekitaran alun-alun di kantor bupati Polewali Mandar. Dan di situ personil menemukan kendaraan yang merah ini, kendaraan korban yang digunakan pelaku pada saat itu. Kemudian pelaku dikembangkan untuk menunjukkan barang bukti di wilayah Makassar. Pada saat itu pelaku melakukan perlawanan dan merampas serta personil dan dilakukan tindakan tegas. Pak, barang hasil uang curian ada dibelikan barang lain, Pak? Jadi barang curian dibelikan seperti sepeda motor yang kita lihat sama-sama. Ada sepeda motor Honda, dia beli seharga 40 juta, kurang lebih sekitar 40 juta. Dan HP, termasuk HP ini dia beli. Termasuk yang bersangkutan untuk menghindari kejaran petugas, dia menyewa kontrakan. Kemudian barang-barang curian itu sebagian dia simpan di rumah kontrakan dan dia juga menyewa hotel, kamar hotel untuk menginap. Nah, seperti itulah kejadiannya. Untuk emas dan jam itu juga barang hasil korban atau dibeli? Emas dan jam. Semua barang bukti ada milik korban. Semua adalah milik korban. Sebagian sudah terjual. Sebagian sudah terjual. Nah, itu yang dibelikan tadi, motor dan ada HP. Dan modusnya dia itu seperti tadi saya katakan, dia mencungkil, dengan cara mencungkil masuk ke rumah korban. Motifnya ekonomi dan untuk berfoya-foya. Seperti itu. Mobil sendiri. Kenapa sampai ya, Pak? Nah, adik itu ngambil barangnya. Barang itu kan keluarga, masih ada keluarga dengan ibu angkat ya. Nah, kenapa sampai kamu melakukan itu? Kenapa? Hilap. Maksudnya apakah karena bapak tidak punya uang terus melakukan hal itu? Nah, uang-uang yang apa namanya, barang emas itu, emas kan banyak ambil kan, terus kok apakan emas itu dijual untuk apa? Hah? Untuk bertahan hidup? Apa ya? Maksudnya bertahan hidup bagaimana?
namanya menghidup. Untungnya menghidup. Oh begitu. Terus uang-uang itu juga seperti apa? Foya-foya. Ah begitu. Uangnya dipakai untuk apa tadi? Foya-foya. Ya? Pembelian hasil kejahatan, ya, uangnya.